Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya akan buat eksperimen soap production. Alright. So secara basicnya untuk hari ini kita akan buat sampel. Okay, sabun yang kita buat hari ini, soap yang kita akan buat hari ini adalah hanya sampel sabun saja. Alright. So barang-barang yang kita akan gunakan, chemical kita gunakan adalah chemical asas. Alright. Yang pertama sekali, barang utama yang kita akan guna adalah dua jenis minyak. Itu kita akan gunakan satu minyak dipanggil minyak oli, manakala satu lagi adalah minyak steril. Percentage yang kita akan gunakan untuk hari ini adalah sebanyak 1 kilo. Alright. So untuk minyak oli kita akan gunakan lebih kurang dalam 60% daripada 1 kilo, dan selebihnya 40% adalah minyak steril. Okay, itu adalah bahan utama kita lah, oli dan steril tu. Sebanyak total semua 1 kilo. Okay, chemical yang kita akan gunakan pula, yang pertama adalah chemical paling utama adalah sodium hydroxide, okay, ataupun NaO dalam bentuk pellet. Yang kedua adalah sodium chloride dalam bentuk powder. Dan yang ketiga adalah EDTA. Okay, so siapa tahu apa itu EDTA? Saya cek. Okay, betul. EDTA means for ethylene diamine tetraacetic acid. Okay. So setiap chemical yang kita gunakan ni ada dia punya percentage dia. Alright. Yang pertama untuk NaO ataupun sodium hydroxide, kita akan gunakan 18% NaO daripada berat total minyak yang kita akan gunakan. Maknanya dia daripada berat 1 kilo lah. 18% daripada 1 kilo. 1000 gram. Okey. Dan kedua, chemical yang kita akan gunakan adalah sodium chloride. Okay, sodium chloride kita akan gunakan 20% daripada berat yang kita dapat daripada sodium hydroxide tadi. Okey. Boleh faham? Okey, untuk sodium chloride kita akan gunakan 20% daripada berat sodium hydroxide yang kita dapat tadi. Dan yang terakhir adalah ethylene diamine tetraacetic acid, EDTA. Kita akan gunakan sebanyak 10%. 10% daripada berat sodium chloride yang kita dapat tadi. Okey. So ini adalah tiga chemical. Tiga-tiga chemical ni kita akan dilute menggunakan distilled water. Okey. Okey, untuk distilled water, distilled water kita akan gunakan sama dengan berat yang kita timbang tadi. Sebagai contoh, kalau sodium hydroxide kita dapat sebanyak 20 gram. So 20 ml air distilled water yang kita akan gunakan untuk kita dilute. Okey. Alright, itu adalah persediaan chemical dan bahan utama kita lah. Jadi jelas? Jelas. Okey, sekarang saya terangkan sedikit proses perjalanan untuk kita buat soap production ni. Okey, proses pertama yang kita akan buat, olin dan sterin, bahan utama kita, kita akan campurkan sekali dan kita akan panaskan dengan temperature sekurang-kurangnya 70 ke 90 degree. Dan kita akan biarkan sekurang-kurangnya selama setengah jam. Okey. Selepas 30 minit, lepas setengah jam, kita akan campurkan 50% sodium hydroxide kita. Okey, 50% sodium hydroxide yang sudah ditimbang dan sudah didilute, kita akan campurkan terlebih dahulu dalam kita punya bahan utama tadi. Kemudian kita akan biarkan sekurang-kurangnya selama 15 minit supaya dia dapat mix dengan baiklah. Dan step seterusnya, kita akan campurkan sodium chloride dan juga EDTA kita 50% ke dalam bahan utama kita tadi. 50%. Ya. Yeah. Dan kita akan biarkan sekurang-kurangnya setengah jam, 30 minit. Okey. Selepas 30 minit, kita akan campurkan selebihnya balance-balance chemical yang kita ada tadi, iaitu 50% NaO, 50% sodium chloride dan 50% EDTA. Kita akan campurkan sekali semua dan kita akan mixkan dia secara manual selama sekurang-kurangnya 10 ke 15 minit, sehingga kita punya soap tadi
sekurang-kurangnya dalam keadaan semi solid. Okey. Bila kita punya sup tadi dalam keadaan semi solid, kemudian kita akan transferkan dia ke dalam mold yang telah saya sediakan. Okey, dalam mold, dan kita akan drykan dia, kita akan keringkan dia. Alright, selepas kita keringkan dia, kita akan bawa keluar dan kita akan potong dia dalam bentuk buku. Okey. Selepas kita potong, kita akan stamping. Okey, kita akan stamping supaya dia akan jadi dalam bentuk batuk yang sempurna lah. Okey. Alright. So, jelas tak penjelasan saya? Jadi, kalau tak ada apa-apa lagi, ada apa soalan? Okey, kalau kan ada setiap benda chemical kan ada komposisi-komposisi. Ya. Yeah. Kan? Kalau kita ubah sikit komposisi dia dari bentuk sama sabun ke dia akan jadi benda lain? Dia akan still jadi bentuk sabun. Cuma perbezaannya adalah dia punya keadaan. Sama ada dia akan jadi terlebih keras ataupun dia akan jadi terlebih lembut. So dia mengikut percentage. Ini adalah percentage yang kita dapat daripada standard industri lah. Okay, selain daripada tu, ada apa-apa soalan? Ini dalam sampai kita tambah bahan lain, essential oil ke, ataupun wangi ke. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, sama dia industri juga dia akan add on lah. Okay, nanti kita panggil add on lah. Seperti color, and then dia ada essential oil, dia ada flavor. Dan semua bahan-bahan ni dia ada percentage dia. Alright? Okay, ada soalan lain? So kalau tak ada soalan lain, saya rasa kita boleh bermula lah. Alright, terima kasih. Jam dah berlalu. Okey, next step kita apa? Sodium chloride dan BPA. Okey, kita masukkan berapa banyak? 50%. Okey. Bila dah? Okey. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
spatula tadi. Tahu dia jadi semisolid yang betul. So bila kita angkat dia, okay, awak nampak sekarang ni dia still jatuh. So kacau lagi, kacau sampai kita boleh angkat. Jadi kita ni dia akan tambah jatuh. Dia tengok ni standard sabun untuk kita pakai. Okay, basic dia. Ada orang buat sabun, dia memang kan untuk nak buat sabun untuk sekadar hiasan. No, tumpah. Okay. So, ini dah jadi sama. So, next step kita apa? Keringkan. Kita keringkan dia. So, kita akan keringkan dia dalam oven. Okay. Selama sekurang-kurangnya 1 jam setengah. Apa tujuan kita balik ni? Supaya kita tak nak nanti bila kita stamping, okay, sama juga kita tak lama, kita tak nak kena sabut tu mengekat. Wesh. Betul lah.